Halo Tribunus, selamat sore ya. Kembali lagi bersama kontributor-tribun Jabar di Wilayah Pangandaran. Dan saat ini Tribunus jenazah korban perahu karam ya di Pantai Barat sudah dijemput dan saat ini dilakukan salat jenazah di RSUD Pandega Pangandaran. Korban asal Bandung Barat, Tribunus, dan kejadian tadi pagi ya. Seperti diulas sebelumnya, kejadiannya tadi pagi sekitar pukul 7.30 ya di Pantai Barat sekitaran pos 4 dan pos 5. Korban sama Bandi Subandi tengah atau hendak menyeberang ya ke Pasir Putih Pangandaran. Namun di perjalanan sekitar 50 meter dari bibir pantai dihantam ombak ya dua kali dan airnya keram dan Subandi dinyatakan meninggal dunia, sedangkan lainnya masih dalam perawatan tim medis ya di RSUD Pandega Pangandaran. Dan sepertilah suasana Tribunus di sekitar RSUD Pandega Pangandaran ya, di ruang jenazah, halaman ruangan jenazah, yang mana saat ini dilakukan penjemputan ya oleh ambulan dari Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.